Kalau ada perampok mau ke rumah kita, apa dia datang? Hei, aku mau merampok rumahmu, ya kan? Hah? Saya lusa akan datang merampok lo. Kan nggak mungkin. Dia kan orang yang niat tidak baik, tidak mungkin menyatakan bahwa dia akan berbuat tidak baik. Malah terbalik. Kalau dia, dia baik-baikin kita kan. Tahu-tahu, cuk, itu namanya apa istilah kita kan banyak itu, apa? Menusuk dari belakang, ya kan? Menohok kawan seiring, ya apalagi ya, menggunting dalam lipatan, kan begitu kan? Jadi banyak kasus. Jadi itu ya, pertahanan harus kuat, harus ada kerukunan, harus ada sinkronisasi para pemimpin yang niat baik, itu harus bisa. Mengedukasi rakyat, anak muda harus ditenangkan, diajak.